Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa alaina wa man taba'ahum bi ihsan ila yaumiddin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisaa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal harth. Dalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sadaqallahul 'adzim. Yang saya hormati, saya muliakan guru kita bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, mata'anallahu tula hayatih wa nafa'anallahu bi'ilmih wa 'amalih. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau senantiasa dalam takwa kepada Allah dan memberikan karunia kepada kita semua, nikmat ilmu, nikmat doa, nikmat zikir bersama beliau selama usia beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan beliau juga disehatkan Allah. Tadi beliau telepon saya, masih di jalan katanya. OTW, bahasanya anak sekarang OTW. Sedang menuju ke sini. Ya, jadi alhamdulillah saya nyampe duluan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari Darut Tauhid, anak-anakku sekalian, para pemuda-pemudi yang seluruhnya insyaAllah berada dalam rahmat Allah, dalam maghfirah Allah, dalam taufik wal hidayah Allah, mudah-mudahan urusan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masalah-masalah kita mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, tema kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan bahagia, ya Bu. Bahagia itu apa sih? Ada yang tahu bahagia itu apa? Senang. Iya. Senang itu bahagia, suka bahagia, tapi belum tentu. Orang senang belum tentu bahagia. Ya, Pak. Orang sering bilang, wah saya bahagia hari ini. Bahagia itu apa definisinya? Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kajian saya pada pagi hari ini adalah menjelaskan di dalam Islam itu konsep bahagia itu seperti apa. Ya. Kenapa perlu dibahas? Karena banyak orang yang justru salah memahami bahagia. Ketika dia salah memahami bahagia, dia enggak pernah merasakan bahagia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Lalu apa makna bahagia itu menurut Allah Subhanahu wa taala dan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Dalam ayat tadi, Bapak Ibu sekalian, di surah Ali Imran ayat yang ke-14. Surah yang ketiga ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zuyyina lin-nas. Sudah dibuat indah. Pada siapa? Lin-nas. Pada pandangan orang-orang biasa. The ordinary man. Orang-orang biasa. Ini bukan orang-orang bertakwa, bukan orang-orang soleh, tapi dikatakan annas, manusia aja pokoknya. Ya. Zuyyina lin-nas, sudah dibuat indah pada pandangan manusia-manusia biasa.
Apa itu hubbus syahwat? Suka kepada syahwat. Minan nisa, yaitu suka kepada perempuan. Kalau perempuan suka kepada laki-laki, kalau perempuan suka pada perempuan, boleh enggak? Enggak boleh, ya. Laki suka sama laki-laki boleh enggak? Kalau suka biasa aja berteman boleh. Kalau sukanya terus pengen jadi istri, la haula wala quwata illa billah alil azim, yang mengerikan. Mudah-mudahan di majelis ini enggak ada. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kaum muslimin muslimat yang menderita LGBT seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah, zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Sudah dibuat indah kecintaan kepada syahwat kepada manusia, orang-orang biasa, yaitu kecintaan kepada perempuan atau laki-laki. Wal banin, yang kedua cinta kepada anak-anak. Jadi kalau kita lihat orang biasa itu hari-harinya dia dihabiskan kalau enggak ngurusin lawan jenis, ngurusin anaknya, tanpa mendekatkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang bertakwa, dia akan habiskan waktunya dalam semua urusan, hatta urusan dia dengan istrinya, untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Hatta ketika dia menyayangi anaknya, dia arahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya orang beriman. Wal banin. Kemudian kata Allah, wal qanatiril muqantara. Juga dibuat indah pada pandangan manusia syahwat kepada qanatiril muqantar, perhiasan-perhiasan yang bergemerlapan. Suka enggak Bu dikasih perhiasan, Bu? Berarti masih cinta. Iya, enggak apa-apa, salah halal ya, Bu. Salah halal dan tidak berlebihan, ya. Kalau kemudian kita mencari hartanya dengan cara nilep uang 300 triliun, nah itu masalah namanya. Betul apa betul? Ya. Orang rakyat susah kok. Ya. Nipu enggak tanggung-tanggung, itu kalau dibagi sama banyak orang, ya Allah. Banyak kaum muslimin yang bisa terbantu. Usahanya maju, ya Pak. Kalau punya bisnis jadi gede gitu ya. Tapi malah dikekepin sama beberapa orang. Satu orang aja segitu, kalau 10 orang berapa itu, ya. Nah, bukan di sini, di negeri Wakanda. Ya. Baik, jadi wal qanatiril muqantarah, juga orang-orang biasa itu dia suka ngumpulin harta sehingga habis waktunya untuk nyari harta. Akhirnya anaknya sendiri enggak keurus, anaknya bunuh orang. Nyiksa orang. Ya. Kenapa? Bapaknya sibuk cari harta. Nah ini bahayanya. Jadi yang namanya hubbus syahwat itu bahaya, ya. Kecuali kalau hubbus syahwat itu digunakan untuk tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah kaprah kita. Semua urusan kita kebahagiaannya adalah kalau semuanya kita arahkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal qanatiril muqantara min adh-dhahab wal fiddah, baik itu perhiasan emas maupun perak. Kalau sekarang bukan hanya emas dan perak ya Pak. Ada apa? Ada Bitcoin. Nah, ya. Ada apa lagi? Ada robot trading. Yang ketipu puluhan miliar, tapi terus saja orang tetap masukin duit ke situ. Itu gimana namanya? Bahlul. Udah korbannya banyak, masih aja ketipu, dan ketipunya bukan sedikit. Tahu-tahu 100 miliar di sini, yang ini 50 miliar di sini. La haula wala quwata illa billah, ya. Nah, ini minad dhahab wal fiddah. Kemudian kata Allah, selain itu hubbus syahwat itu juga minad dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah. Kalau zaman dulu khailil musawwamah itu kuda, kuda-kuda pilihan. Kalau zaman sekarang apa? Mobil, ya, motor Harley ya Bu, pakai ngebut, nyiksa orang, nah, gitu caranya. Ya. Di jalan suruh minggir semua, ya. Kalau enggak gua tabrak lo. Ya. Kenapa? Hubbus syahwat, ya. Jadi
kuda-kuda pilihan itu mobil, motor. Kalau sekarang mungkin bukan mobil sama motor doang, apa? Pesawat jet pribadi di Jogja. Wah, Masya Allah. Pejabat punya jet pribadi. Ya. Habib Nabil aja Majelis Rasulullah jamaahnya 1 juta orang gak punya jet pribadi. Rumah aja masih ngontrak. Nah jadi hubbus syahwat itu membahayakan, merusak. Dan sebagian besar orang terkena penyakit hubbus syahwat itu. Nyari uang untuk uang. Nyari kendaraan tadi, ya kuda pilihan apa mobil apa motor, moge atau pesawat pribadi untuk kepentingan uang, kendaraan, ya. Bukan untuk, ya Allah, saya kalau punya harta saya gunakan untuk dakwah di jalan Allah. Saya punya pesawat pribadi saya gunakan untuk dakwah ke Papua. Betul apa betul? Dapat pahala enggak, Bu? Dapat pahala kalau uangnya halal. Ya. Kalau uangnya haram, wah, Beb, boleh gak saya cuci uang saya supaya halal? Ini uang korupsi, Beb, tapi sayang, Beb, 300 triliun. Saya cuci, saya gunakan untuk masjid, boleh gak? Boleh gak? Gak boleh, ya. Jadi uang riba saja itu di dalam syariat hanya boleh digunakan untuk jalan, ya, untuk jembatan, untuk toilet umum yang begitu, enggak boleh untuk masjid, enggak boleh untuk majelis taklim dan sebagainya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, khailil musawamah wal an'am, juga peternakan. Wah, zaman sekarang peternakan banyak gitu kan. Ayam, sapi, kerbau, ya. Bahkan peternakan babi aja ada. Ya, buat yang non-muslim ya gak apa-apa. Memang bisnis mereka begitu. Ya, yang dimakan begitu. Cuman kita jangan ikut-ikut. Ya. Wal-an'am, wal-harth, dan juga perkebunan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya real estate. Ya pokoknya estate-estate gitu ya. Perkebunan teh, misalnya perkebunan kopi, perkebunan macam-macam yang besar-besar. Kalau yang namanya perkebunan, kendaraan, peternakan dan sebagainya itu hanya untuk kepentingan dunia, maka itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan sifat orang-orang yang the ordinary man itu, kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, yang demikian itu hanyalah kehidupan di dunia, kenikmatan sementara di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada tempat kembali yang lebih baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu beliau itu enggak pernah ngumpulin harta untuk kepentingan pribadinya beliau. Ini banyak orang yang salah paham, dikira Nabi Muhammad itu miskin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kaya. Hadirin wal hadirat, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, ya, ma afa Allahu ala rasulihi falillahi walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin ila akhiril ayat falillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba. Dari semua harta rampasan perang itu bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 1/5 bagian, ya Bu, harta rampasan perang. Masya Allah, kaya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Tapi kekayaannya digunakan untuk dakwah, enggak punya beliau, enggak nyimpen uang. Semuanya diberikan untuk dakwah, tapi kaya beliau. Ya. Bib, contohnya beliau kaya seperti apa? Dalam hadis dijelaskan ada. Bapak Ibu sekalian, ketika perang Thaif, penaklukan kota Taif itu terjadi pada tahun ke-9 Hijrah. Ya. Di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, ya, dijelaskan pada waktu perang Taif,
itu harta rampasan perang yang milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang milik beliau saja itu domba banyaknya, dua bukit banyaknya, dombanya saja. Bu, domba dua bukit itu berapa banyak, Bu? Ribuan ekor domba, itu hak beliau. Seperlimanya dari seluruh rampasan perang. Dalam keadaan domba segitu banyak, dua bukit. Terus datang seorang A'rabi. A'rabi itu Badui, Arab pedalaman, Arab gunung. A'rabi itu melihat dari pagi sampai siang itu domba itu. Dia kagum sama domba sebanyak itu. Terus sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Mada tandur? Yang kamu lihat itu apa?" Kata Badui itu kambing itu yang saya lihat. "Kamu mau?" kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Mau? Kalau dikasih mau. Ambil," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Khudu, ambil. Berapa banyak wahai Muhammad? Berapa banyak kamu mau? Semuanya." Bu, kalau kita punya kambing dua bukit, datang orang minta, "Pak, sama kita." Terus kita tanya, "Boleh, ambil aja berapa kamu mau." Terus orang itu bilang, "Semuanya." Apa yang kita bilang? "Gundulmu." "Minta apa ngerampok kamu?" "Semuanya. Emang kamu doang?" Kalau kita seperti itu mungkin, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau, "Khudu, ambil semua." Enggak ada di dalam hati beliau kecintaan sama harta itu sedikit pun. Ambil semua. Diambil sama orang Badui tadi, dia ajak keluarganya ngambil kambing sebanyak itu, dibawa ke kaumnya. Sampai di sana apa? "Ayyuhal qaum udkhulu ilal Islam." Wahai kaumku semua, masuk Islam semua. Muhammad itu ngasih seperti angin bertiup di musim kemarau. Dia bukan manusia, malaikat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masuk Islam semua orang-orang itu. Pas besoknya banyak orang datang. Kata Rasulullah SAW, "Siapa ini? Kenapa mereka ini?" "Mereka mau masuk Islam." "Ya Rasulullah, kenapa?" "Itu kambing yang kemarin saya bawa, saya bagi-bagi karena segitu banyaknya. Semua dapat, satu kaum semua. Dan semuanya menyatakan masuk Islam." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, ma yustafad min hadihil qissah. Apa ilmu yang bisa kita ambil dari kisah ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kaya, tapi hartanya tidak masuk ke dalam hati beliau. Dia ngasih seperti angin bertiup. Ngasih, enggak ngitung-ngitung. Dalam hadis yang lain, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian, di dalam kitab At-Tabaqat karangan Al-Imam Ibnu Ishaq, ini seorang ahli sirah, ya. Beliau menjelaskan pada saat penaklukan kota Bahrain. Ibu-ibu, kalau yang pernah pergi haji, pernah umroh, mungkin tahu yang namanya perhiasan Bahrain. Kalau kita ke sana, ke Saudi, Timur Tengah, itu perhiasan paling bagus itu dari Bahrain. Berliannya luar biasa indahnya. Dan mahal luar biasa. Ini kalau yang belum tahu, jangan dijadiin masuk ke hati. Nanti gara-gara Habib Nabil nyari perhiasan Bahrain. Tuh Habib cerita tuh perhiasan Bahrain. Datang ke sana umroh, bukan mau umroh. Nyari perhiasan Bahrain. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini saya nyeritain zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dicari, saya aja tahu tapi enggak pernah beli, ya. Kenapa? Saya takut terpikat sama dunia nanti kalau lihat perhiasan bagus-bagus begitu. Pada saat penaklukan kota Bahrain, Bu, itu harta rampasan perang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi seperlima dari seluruh rampasan perang. Itu berlian Bahrain itu satu gentong. Itu hak beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi jangan bayangkan beliau itu miskin. Tidak. Kayanya luar biasa. Tapi semuanya dipindahin ke syurga hartanya. Buat di sana nanti. Ketika lagi
ngitung perhiasan di apa dipisahkan, tiba-tiba datang seorang wanita. Wanita tua itu bawa makanan, masih hangat. "Ya Rasulullah, ini makanan saya masakkan khusus buat Anda." Sama Nabi Muhammad SAW, diambil itu makanan, ditaruh, "Terima kasih banyak," kata beliau. "Coba kamu angkat tanganmu." Wanita itu ngangkat tangannya, itu perhiasan gak dihitung-hitung dikasih. Gemetar perempuan itu. "Ini apa ya Rasulullah?" "Ambil, khudu, ambil." Gak ada beliau hitung-hitung ya, kalau ngasih. Wanita itu pulang terus dia sujud berkali-kali. "Saya cuma ngasih kue aja," katanya. "Dikasih perhiasan ini seumur hidup orang tua saya, kakek saya gak punya perhiasan sebanyak ini." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, ketika kita dicoba dengan perhiasan dunia, ikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Enggak ada dalam hati beliau itu kecintaan kepada dunia sama sekali, ya. Sehingga dengan mudah beliau memberikan apapun, ya. Ada di mana? Bukan hanya itu, hadirin wal hadirat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Sayyidina Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Jibril ngasih tahu, "Wahai Rasulullah, Allah menawarkan Anda untuk menjadi raja seluruh dunia." Menawarkan Anda untuk jadi raja seluruh dunia. Artinya kaya luar biasa. "Apakah Anda berkenan ya Rasulullah?" Kalau kita ditanya begitu jawabannya apa? "Masya Allah, alhamdulillah." Ya. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Bal ya Jibril, bahkan wahai Jibril, saya minta kenyang sehari, lapar sehari. Sampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidup saya itu kenyang sehari, lapar sehari." "Kenapa demikian wahai Rasulullah?" "Supaya saya lebih bersyukur kepada Allah atas nikmatnya walaupun kecil itu saya syukur. Saya khawatir kalau saya diberikan kekayaan menjadi raja dunia, saya lupa mensyukuri yang kecil-kecil." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai sekarang hadirin wal hadirat, jauhi keterikatan hati kita sama dunia. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, "Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alhu fi qulubina." Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia itu di dalam hati kami, tapi jadikan dunia itu hanya di tangan kami. Kalau di tangan apa? Mudah lewatnya ya, Bu. Ambil, kasih. Itu kan? Ya. Tapi kalau di hati, ya, sayang ini simpan dulu. Jangan dikasih, ya gitu. Bulak-balik akhirnya enggak dikasih. Hadirin wal hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya itu, pernah beliau habis sholat asar, tiba-tiba beliau buru-buru berangkat melewati orang-orang. Terburu-buru. Sampai para sahabat, "Ini ada apa ini? Apa yang terjadi?" Ternyata beliau masuk ke kamarnya, keluar, beliau membawa emas segenggam, terus sama beliau dibagi-bagi. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, tadi ada kejadian apa? Kita sampai bingung, dikira ada sesuatu yang penting sehingga Engkau buru-buru ngelewatin orang." "Tidak," kata Rasulullah SAW, "tadi ketika saya habis salam, saya ingat saya punya emas dan belum saya sedekahkan emas itu. Saya takut Allah mencabut nyawa saya sementara emas itu masih ada di kamar saya." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, kalau sikap kita terhadap dunia seperti itu, kira-kira kita bahagia enggak dengan apa yang Allah takdirkan? Bahagia enggak, Bu? Kita dikasih miskin bisa bahagia, kita dikasih kaya kita juga bersyukur, enggak ada urusan. Kenapa?
karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih harta segitu banyak pun beliau berikan untuk kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, harusnya kita, sikap kita terhadap harta itu seperti itu. Sayyidina Abu Bakar dalam doanya menyatakan, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai satu hal yang besar di dalam mata kami. Jadikan dia kecil. Maka Sayyidina Abu Bakar menginfakkan hartanya, ya, sampai membebaskan Bilal. Dalam keadaan waktu itu dia tidak juga punya uang banyak. Dibebaskan Bilal, lalu sama Allah Subhanahu wa taala dipuji Sayyidina Abu Bakar. Di dalam Quran kata Allah, "Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la wa la sawfa yarda." Masya Allah, itu ayat luar biasa ya, kalau kita yang mengerti maknanya. Wasayujannabuhal atqa, Allah, pujian Allah luar biasa sama Sayyidina Abu Bakar. Dan benar-benar akan kami jauhkan sejauh-jauhnya dari neraka orang yang paling takwa itu. Siapa al-atqa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang kedua setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Alladhi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya. Wa malahu min ni'matin indahu, dan tidak ada satu nikmat pun dari Bilal itu yang dia kejar. Ini Bilal mungkin kalau sudah saya bebasin nanti dia bantuin saya, enggak. Illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la, semata-mata karena Allah. Wala saufa yarda, dan nanti dia benar-benar akan ridho dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab menginfakkan setengah dari hartanya. Sayyidina Uthman bin Affan, masyaallah, lebih-lebih lagi itu. Dalam satu kesempatan Sayyidina Uthman dikatakan, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, lagi musim paceklik. Kalau di kita mungkin kayak kemarin pas Covid, orang lagi pada susah, pada enggak punya uang, banyak yang dipecat, banyak yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Dalam keadaan begitu datang rombongan kafilah dagangnya Sayyidina Uthman ibn Affan. 700 ekor unta penuh dengan isinya, hasil perdagangan. Sampai kota Madinah itu bergetar karena 700 ekor unta itu datang masuk ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi pada nawar. Wahai Sayyidina Uthman, saya siap beli ini 2 kali lipat keuntungannya. Kata Sayyidina Uthman, ada yang lebih besar enggak? Saya 3 kali lipat. Saya 4 kali lipat, terus sampai 10 kali lipat. Kata Sayyidina Uthman, enggak akan saya jual. Kenapa? Karena ada yang menawar barang saya ini 700 kali lipat. Enggak mungkin. Orang paling bodoh pun tidak akan nawar 700 kali lipat dengan ini. Kamu benar-benar bodoh. Coba tunjukkan sama kami, siapa yang nawar? Lalu Sayyidina Uthman membaca, Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatali habbah. كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ 7 سَنَابِيلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. صدق الله العظيم. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang nanam satu biji, dari biji itu tumbuh 7 tangkai, dari setiap tangkai ada 100 biji, 100 bulir, dan Allah lipat gandakan kepada siapa yang digandaki. Yang mau beli adalah Allah, kata Sayyidina Uthman, dan Allah mau beli dari saya 700 kali lipat. Jadi saya enggak akan jual sama kalian semua, saya akan berikan semua ini untuk penduduk Madinah. Langsung kondisi kelaparan pada saat itu hilang semua karena sebanyak itu dibagikan. Bapak ibu sekalian, kalau di negara kita orang-orang kayanya seperti itu, kira-kira selesai enggak kemiskinan kita?
Kenapa orang-orang kaya di sini tidak seperti itu? Karena hartanya ada di bahagianya karena kalau bahagianya karena seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, ya boleh punya harta tidak apa-apa, tidak ada masalah, ya. Tapi banyak untuk berbuat baik sama orang lain dan bahagia ketika kita ngasih orang itu, ya itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Saya ini ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian, saya bukan orang kaya, ya. Berbeda dengan Kiai Haji Agim. Kalau Kiai Haji Agim itu orang kaya, ya, kalau saya bukan orang kaya. Tapi setiap kali saya walaupun saya nggak punya uang itu, setiap kali saya ngasih itu ada kebahagiaan yang nggak bisa disebutkan di dalam hati. Padahal misalnya uang kita sudah tinggal sedikit gitu ya Bu. Ya, kita ngitung ini kebutuhan untuk majelis sekian, untuk ini sekian, untuk keluarga sekian, untuk orang tua sekian, untuk ini enggak cukup sebenarnya. Tapi kemudian ada sesuatu kebutuhan mendesak, orang itu butuh dan saya kenal baik gitu. Akhirnya bismillah saya. Itu terasanya ke dalam hati itu luar biasa indahnya. Dan saya mohon sama Allah, ya Allah, saya ini bukan orang kaya. Saya ngasih dalam keadaan saya sendiri berkekurangan, tolong ini terima dengan baik, ya Allah. Itu nikmat sekali ke dalam hati itu, ya. Apalagi Sayyidina Uthman yang ngasih sampai segitu banyak, ya. Makanya saya berniat mudah-mudahan kalau saya kaya saya bisa banyak bantu orang. Amin ya Allah. Bapak Ibu sekalian juga begitu. Ini orang kaya semua kan yang duduk di sini. Amin ya Pak. Tapi kayanya seperti Sayyidina Uthman. Amin. Bukan kaya seperti Qarun ya Bu. Tahu Qarun Bu? Qarun tahu gak? Siapa Qarun? Bukan tetangga kita. Bukan. Qarun itu orang yang kaya dan dia menyimpan seluruh kekayaannya, tidak menginfakkannya di jalan Allah. Dia pakai untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang kaya di depan orang-orang. Dia dengan solek, dengan indah, dengan apa? Sampai dikatakan inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah, kata Allah dalam Quran. Sampai kunci-kunci lemari hartanya itu, kuncinya aja, Bu. Itu harus dipikul sama 5 orang yang sangat kuat kuncinya, apalagi gudang hartanya segede apa. Makanya kalau misalnya ada harta di dalam tanah, itu orang sering bilang harta Qarun, ya. Karena itu si Qarun yang kaya itu kaya begitu, ya. Apa yang terjadi ketika dia nyombongkan diri begitu, sama Allah ditenggelamkan dia, keluarganya dan seluruh hartanya ke dalam bumi. Yatajaljal hatta yaumil qiyamah, dia antara tanah dengan ini sampai hari kiamat dia di dalam situ, enggak dilepaskan, digencet sama bumi. Allah enggak suka sama orang kaya yang kaya begitu. Jadi hadirin wal hadirat, takutlah kita dikasih cobaan harta yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita bahwa yang namanya jabatan, yang namanya harta itu istidraj dari Allah. Bisa jadi itu cobaan dari Allah yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang ditangkap karena korupsi sedemikian banyak itu, sebagian orang ketika saya ceramah, ya, bagian orang bilang, "Wah, itu orangnya jahat." Kalau di kita enggak begitu, saya bilang gini. Ketika ada orang yang bersalah begitu ditangkap dan sebagainya, kita harus muhasabah diri. Karena bisa jadi banyak orang yang dibiarkan sama Allah, enggak disiksa di dunia, tapi nanti disekaliguskan di akhirat nanti. Berapa banyak orang yang senang, "Oh, saya alhamdulillah enggak ketangkep." Jangan senang dengan itu. Siksaan Allah itu sangat keras nanti, ya. Oleh sebab itu harta apapun yang kita miliki itu cobaan, Bapak Ibu sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi Allah berfirman tentang harta kekayaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, di dalam
ayat yang lain di surah Al-Hadid, ya. Surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annama al-hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffar nabatuhu thumma yakunu fatarah musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan fama mata'ul hayati dunya illa mata'ul ghurur." Sadaqallahul azim. Surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Kata Allah, "I'lamu, wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah oleh kalian semua, annamal hayatu dunya, yang namanya kehidupan dunia ini, la'ibu walahun, banyak orang yang bermain-main dan tertipu dengan itu, lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, lalai dengan ibadah, lalai dengan taat, lalai dengan sedekah, lalai dengan hal-hal yang baik, ya. La'ibu walahun wa tafakhurun, sehingga mereka sibuk untuk berbangga-bangga dan bermegah-megahan. Fil amwal, dalam harta. Siapa yang hartanya lebih banyak, mobilnya baru, rumahnya baru, segala macam baru, ya. Wal aulad, juga berbangga-bangga dengan anak. Ini anak saya lulusan London, Oxford. Ini anak saya lulusan MIT, Amerika. Ini anak saya lulusan Harvard. Ini anak saya, dan seterusnya begitu. Tanpa dia lihat apa anaknya itu agamanya bagus apa enggak. Sibuk dengan les, dengan segala macam, tapi ngurus untuk dunia anaknya, bukan akhirat. Kata Allah, "Wa takathurun fil amwal wal aulad kama thali ghaitin a'jabal kufar." Persis seperti hujan yang turun yang mengagumkan para petani melihat tanamannya itu subur kena hujan. Lalu setelah itu, thumma yakunu, setelah itu kata Allah, kama thali ghaitin a'jabal kufar nabatuhu, ya, tanaman-tanamannya itu menjadi subur, lalu kemudian yakunu musfarra, tiba-tiba tanaman itu enggak berapa lama kemudian menguning. Tumma yakunu hutama, lalu kemudian layu. Seperti itulah hidup kita itu. Senang, bahagia, kayaknya kita punya uang, punya segala macam, tahu-tahu kita kena sakit. Setelah sakit kita meninggal, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, "Wa fil akhirati 'adabun syadid." Bagi orang-orang yang seperti itu, nanti di akhirat disediakan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga wa maghfiratun, bagi yang minta ampun sama Allah, mendekat sama Allah, berusaha untuk istighfar, tidak melakukan hal seperti tadi, maka disediakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun minallah wa ridwan, juga disediakan bagi orang-orang yang seperti tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, hartanya dipindahkan untuk di akhirat nanti, dia banyak bantu tanpa ngitung-ngitung, tanpa tangan kirinya tahu apa yang dilakukan tangan kanan, ketika ngasih tidak ada kaitan dengan hatinya sama sekali, maka Allah sediakan keriduan Allah buat mereka yang seperti itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah hidup kalian di dunia itu hanya kesenangan sesaat yang memperdayakan kalian. Berapa banyak orang sudah terpedaya. Kalau kita lihat sekarang sahabat-sahabat kita yang udah duluan dikubur, apa yang terjadi, Bu? Enggak bisa balik mereka. Enggak bisa balik. Dia diam di situ. Entah apa yang dilakukan, ya kalau dia baik, dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Tapi kalau dia tidak baik, apa yang terjadi di situ? Dia diazab sama Allah terus-menerus. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Maka perumpamaan kalian dengan harta kalian dan keluarga kalian adalah seperti seorang laki-laki yang memiliki anak 3. Yang pertama adalah hartanya, yang kedua adalah keluarganya." Ini permisalan, kata Rasul. Perumpamaannya seperti orang yang punya anak 3. Yang ketiga adalah amalnya. Ketika laki-laki itu mau meninggal, udah sakit keras, dia panggil 3 orang anaknya itu. Dia berkata kepada yang pertama, yaitu hartanya, "Saya sekarang sudah mau meninggal begini, sakit keras. Saya dulu siang malam mencari kamu, mencari harta maksudnya.
dalam keadaan seperti ini apa yang bisa kamu bela buat saya? Maka berkata anaknya yang pertama, yaitu hartanya itu, saya hanya bermanfaat untuk kamu pada saat kamu hidup. Begitu kamu mati, kamu melewati satu jalan, saya akan mencari jalan yang lain. Lalu laki-laki itu berkata, aduh celakanya saya, celakanya saya. Selama ini siang malam saya mencari kamu, ngurusin kamu, berjuang untuk jungkir balik mencari kamu. Sekarang kamu malah meninggalkan saya dalam keadaan saya seperti ini. Lalu laki-laki itu berpaling kepada anaknya yang nomor dua, yaitu keluarganya. Kamu tahu saya udah sakit parah begini, saya mau meninggal. Saya mau nanya, ketika saya meninggal nanti kamu apa yang bisa kamu lakukan, wahai keluargaku? Kata keluarganya, wahai ayah, wahai suamiku, kalau ayah masih hidup kami bisa dekat sama ayah. Begitu ayah meninggal, maka yang bisa kami lakukan cuma mandiin ayah, ngafanin ayah, nyolatin ayah, lalu nguburin ayah. Terus kami gak bisa, mohon maaf, nemenin ayah di situ. Kami terpaksa harus pulang. Kata orang itu, aduh celakanya saya, habis waktu saya ngurusin kalian, saya lupa ngarahkan kalian untuk agama. Kalian doa aja gak bisa. Bikin doa gak bisa, ngedoain orang tua gak bisa, sholat juga masih belang betong. Tahu belang betong, Pak? Saya ini orang Cianjur, jadi belang betong. Masih bolong-bolong. Saya gak didik kalian agama. Kalian jadi tokoh, jadi orang kaya, pengusaha sukses, kalian baca doa aja gak bisa, baca Quran aja gak bisa. Ya Allah celakanya saya, kata dia. Terus dia berpaling kepada anaknya yang ketiga, yaitu amalnya. Dia bilang, saya kondisi begini nak, apa yang bisa kamu bantu buat ayah? Kata anaknya yang ketiga, yaitu amalnya, ana ani suka fi wahsyail qabr. Ketika kamu sendirian di dalam kubur itu, saya yang akan masuk ke dalam kuburmu nemenin kamu. Kalau ada malaikat yang nanya, saya yang bela kamu. Kalau nanti kamu di mahsyar, saya yang di atas kepala kamu naungin kamu dari matahari yang panas. Kalau kamu dihisab nanti, saya yang masuk ke buku timbangan amal kamu. Kalau nanti di mizan, saya yang duduk di atas timbangan kamu itu. Sampai kamu melewati sirat, sampai saya pastikan kamu masuk ke dalam surga, baru saya ninggalin kamu. Kata orang tadi, ya Allah, kamulah sebaik-baik teman. Kamulah sebaik-baik teman saya di dunia sampai di akhirat, tapi saya selama ini melalaikan kamu. Sholat saya tunda-tunda. Puasa wajib, belum tentu juga puasanya nahan matanya, telinganya, mulutnya. Zakat juga sekali-sekali. Haji, wallahu alam, ya mungkin haji, tapi hajinya juga tujuannya untuk supaya disebut haji. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Amalnya seperti itu, lalu apa yang nanti nemenin dia di sana? Amal itu Bapak Ibu sekalian tuh nanti macam-macam, tergantung bagaimana kita menjaga dia. Ada yang ganteng, cantik, luar biasa nemenin kita di kubur. Tapi ada yang wajahnya buruk rupa. Kenapa kamu buruk rupa begini? Jangan deket-deket. Ya kamu yang bikin saya seperti ini. Sekarang saya nemenin kamu sampai nanti ketemu sama Allah. Ribuan tahun, jutaan tahun di kuburan, ditemenin sama yang buruk rupa, bau, rombeng-rombeng, sakit, ya badannya seperti itu. Karena amal kita seperti itu, ya. Nah hadirin wal hadirat, yuk kita benahi makna kebahagiaan, ya. Lalu apalagi kebahagiaan Rasul selain daripada harta yang beliau infakkan di jalan Allah? Kebahagiaan Rasul itu kalau ketika beliau beribadah. Bapak Ibu sekalian, kita kalau ibadah seneng nggak? Amin. Mudah-mudahan semuanya, kalau di sini kan orang soleh semuanya. Amin. Soleh solehah. Amin. Rasul itu sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, tiap hari istighfarnya 100 kali. Baca Qur'annya dikatakan
beliau itu jangankan baca Quran, dengar orang baca Quran aja sampai dikatakan syayabatni hudan wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Yang membuat rambut saya sampai beruban ini adalah bacaan surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat amma yatasaalun dan idza syamsu kuwirat. Kita dengar bacaan Quran, apa yang terjadi sama diri kita? Yaqra'una min alif lam mim ila min al-jinnati wan nas wala ya'rifu halalahu wala haramahu. Baca dari alif lam mim sampai min al-jinnati wan nas, mana ngerti, mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan, baca aja. Rasul itu sampai beruban rambutnya itu. Ketika baca surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, amma yatasaalun idza syamsu. Padahal beliau itu liaghfira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni dosanya terdahulu dan akan datang. Kita sudah diampuni belum, Pak? Bu, diampuni enggak kita dosa kita yang terdahulu dan akan datang? Enggak ada jaminan begitu. Ya. Wah, kita baca Quran biasa-biasa aja. Beliau itu sampai jangankan nangis, beruban rambutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini namanya kebahagiaan dalam beribadah, Bapak Ibu sekalian. Jadi bahagia itu bukannya punya duit, ya. Bukannya punya rumah. Yang begitu kita tinggalin. Tadi ingat laki-laki yang punya anak tiga itu. Rumahnya, mobilnya, keluarganya. Yang harusnya kita bahagia itu adalah amal, amal kita. Alhamdulillah, semalam bisa tahajud. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau engkau enggak bukakan hati saya enggak bisa bangun semalam. Saya tahajud bukan karena kehebatan saya, ya Allah, tapi karena engkau yang membukakan pintu taufik ke dalam hati saya sampai saya bisa bangun. Semua adalah karena nikmat-Mu, ya Allah. Itu orang soleh. Ya. Hadirin wal hadirat, Rasul itu sampai berubah. Bib, kan itu Rasul. Kita kan bukan Rasul, bib. Kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah. Sayyidina Abu Bakar itu, ibu-ibu sekalian, dikatakan kalau baca Quran, mimpin sholat, setiap ayat nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Nangis. Karena paham maknanya dan dia dalami makna itu. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nangis lagi. Begitu seterusnya. Sampai kata Sayyidatina Aisyah, jangan, wahai Rasulullah, jangan jadikan dia imam. Karena dia itu setiap ayat nangis hampir enggak terdengar dengan suara tangisnya itu kalau sholat, kalau jadi imam. Beliau sholat sendiri aja nangis, apalagi disuruh jadi imam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, seorang yang gagah, berani, tegar, tegas, enggak ada takut sama apapun. Kalau dia duduk di atas kuda, itu kakinya tuh hampir sampai ke tanah, saking tinggi besarnya Umar itu. Waktu dia masuk Islam, diajak berantem sama orang Quraisy itu, dia berantem dari pagi, dari waktu duha sampai siang, sampai zuhur. Satu persatu ngelawan orang. Kalah semua sama dia. Sampai terakhir ketika zuhur itu dia udah capek, dipukulin sama orang itu, dia diam aja. Ya, saking kuatnya Umar. Ini orang yang sekuat itu, Bapak Ibu sekalian. Malam hari dia jadi khalifah Amirul Mukminin. Ya. Di kejauhan dia dengar, dia itu punya kebiasaan kalau ketika dia jadi khalifah itu dia keliling ngelihat. Ya. Mungkin rakyatnya ada yang belum makan, dia bawa sendiri makanannya, dia kasih sendiri. Kata pembantunya, wahai Amirul Mukminin, Anda ini Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi orang beriman, cukup suruh saya. Apa kata beliau? Apa kamu bisa gendong dosa saya nanti di hari kiamat? Gak bisa kan? Biar saya gendong sendiri. Punggung saya ini jadi saksi. Ya, bahwa saya peduli sama rakyat saya. Sayyidina Umar. Suatu ketika dia jalan, di kejauhan dengar orang lagi sholat tahajud, bu. Lagi apa, bu? Lagi sholat tahajud, pak. Lalu Sayyidina Umar deketin, terus dia dengerin. Orang itu membaca surah At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tur.
وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ. Ketika sampai di situ gemetar Umar itu, yang badannya sebesar itu, gagah perkasa kuat, gemetar, pucat, lalu jatuh pingsan. Ketika bangun dia berkata, qasam wa inna wa'adallahi haq, itu sumpah Allah dan sumpah Allah pasti terjadi. Apa itu yang dibaca tadi? Watur, demi gunung Sinai, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Wa kitabim mastur, demi apa namanya kitab lauhul mahfud yang ada di atas. Fi raqim mansur, dalam lembaran yang terbuka. Jadi namanya lauhul mahfud itu tiap hari terbuka di langit yang ketujuh. Wal bahril masjur, dan demi lautan yang menyala nanti di hari kiamat. Wal bahril masjur, wasaqfil marfu, dan demi langit yang begitu tingginya. Inna adaba rabbika lawaqi, azab Allah itu sungguh-sungguh pasti terjadi. Malahu min dafi, gak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Lemes Umar itu, jatuh, pingsan, terus berkata kayak begitu. Hadirin wal hadirat, kita baca ayat tentang azab biasa-biasa aja. Sayyidina Umar itu orang kedua di sisi Nabi Muhammad SAW yang dikatakan radhiyallahu anhum wa radwan, sudah diridhoi, dia masih hidup, sudah diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dengar ayat tentang azab itu lemes. Itu keindahan, kebahagiaan orang-orang soleh. Ketika dia dengar bacaan Quran, ketika dia sholat, itu dia nikmat. Kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Allah menjadikan yang paling indah di dalam diri saya itu ketika saya sholat, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, pencipta saya dan seluruh langit dan bumi. Disitulah saya paling indah. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, Rasulullah itu sangat mencintai kami dan kami pun mencintai beliau, kecuali kalau sudah tiba waktu sholat. Ka'annahu la ya'rifunana. Kalau sudah datang waktu sholat itu, seolah-olah beliau tidak kenal dengan kami semua. Allah nomor satu. Kita seperti apa hadirin wal hadirat? Sholat masih ditunda, azan ditunggu lagi, ya. Bentar lagi, bentar lagi, bentar lagi. Rasul itu begitu cintanya sama sholat, bahagianya ketika sholat, ya. Dan sholatnya luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi sadrihi azir ka aziral mirjal minal buka. Rasul sallallahu alaihi wasallam memimpin salat dengan kami dan kami dengar di dalam dada beliau itu suara tangis seperti air mendidih di dalam kuali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, itulah bahagia yang sesungguhnya. Bahagia ketika kita baca Quran, bahagia ketika kita berinfak, bahagia ketika kita ngasih orang lain, bantu orang lain, bahagia ketika kita sholat, berzikir, berduaan sama Allah, gak ada orang lain. Jangan kalau di depan orang aja sholat lama depan orang. Ketika sendiri bacaannya Qul huwallahu ahad sama inna a'toina. Bukannya enggak bagus, bagus itu bacaan Al-Qur'an. Tapi kalau dia jadi imam, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, satu juz bacaan. Kalau pada saat tahajud sendirian, inna a'tainakal kautsar, rakaat kedua, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Ini mau nyari ridho siapa? Jadi orang yang bahagianya sama Allah itu ketahuan, gak bisa ditipu. Ya. Ketika dia berduaan sama Allah, dia nikmat. Kata para ulama terdahulu,
seandainya orang-orang kaya itu tahu kenikmatan ketika kami sedang beribadah, lajadaluhum bisuyuf. Niscaya mereka akan rebut dengan pedang. Kalau mereka tahu kenikmatan kami ketika sedang beribadah, berduaan dengan Allah itu. Tapi masalahnya mereka enggak tahu. Makanya mereka asik dengan hartanya. Mainan anak-anak gitu. Ya. Nah, ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita zakat, ketika kita zikir, ketika kita sholawat, ketika kita berdoa, itulah hakikat hidup kita sebenarnya. Ya. Dan itulah hakikat kebahagiaan. Sehingga orang-orang yang menikmati kebahagiaan ketika dia beribadah, maka nanti ketika meninggal dipanggil sama malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Hadirin wal hadirat, itu kenikmatan yang kedua, ya. Kalau kita bicara tentang kenikmatan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita beribadah kepada Allah. Yang pertama tadi apa, Bu? Ketika kita membantu orang, bersedekah, ya, berzakat, memberi hadiah, pokoknya memudahkan urusan orang lain, itu hati kita nikmat sekali, ya. Harus kita ubah seperti itu kalau kita mau selamat. Kalau enggak, seperti ayat yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi orang-orang yang tertipu di dunia nanti di akhirat adabun syadid, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, yang berikutnya, kebahagiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ketika beliau bersabar dengan cobaan Allah. Wah, ini udah mau habis ini waktunya, ya Allah. Kalau cerita ini sebentar aja habis waktunya, ya Masya Allah. Gilirannya AA ini sebentar lagi. Saya dikit aja, ya, sebelum tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, saya sering ditanya, Bib, kenapa ya hidup saya susah? Banyak musibah, banyak cobaan. Saya bilang begini, anak-anakku, yang namanya istirahat, yang namanya kenikmatan, yang namanya ketenangan, kedamaian, itu nanti di akhirat. Di dunia ini makanul ibtila wal imtihan, tempat diberikan cobaan, ujian, ya, teguran. Tidak ada satupun orang soleh yang tidak diberikan cobaan berat sama Allah. Kita lihat Sayyidina Ayyub alaihissalam. Bu, masih bersama saya? Apa cobaannya Nabi Ayub? Dikasih penyakit, Masya Allah. Berapa lama? Di dalam hadis dikatakan 7 tahun lamanya. Seluruh badannya terkena penyakit dan hampir membusuk begitu, baunya luar biasa. Sampai hartanya habis buat berobat, wah, keluarganya ninggalin dia. Dalam keadaan sendirian di hutan, keluarganya gak ada, hartanya udah habis, penyakit di seluruh badan. Kalau kita kayak begitu, Bu, doa kita gimana, Bu? Saya nanya nih. Kita bandingin kebahagiaannya Nabi Ayub itu sama Allah, luar biasa. Kalau kita mungkin doanya, ya Allah, gue ini kan Nabi, Rasul lagi. Gue kok digini-giniin amat hidup gue. Mungkin kita kayak begitu doanya sama Allah. Ya. Nabi Ayub doanya diabadikan sama Allah di dalam Quran. Apa doanya? Rabbi inni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Masya Allah, itu doa. Dia enggak bilang, ya Allah, saya sakit kayak begini, tolong sembuhkan. Enggak. Ya Allah, saya ini disentuh oleh sedikit keburukan. Masya Allah, itu udah seluruh badan sakit. Wah, hartanya habis, keluarganya pergi. Saya disentuh oleh sedikit keburukan. Terus dia enggak minta sembuhin, enggak? Wa anta arhamur rahimin. Engkau itu yang maha penyayang dari yang penyayang. Dia takut Allah tersinggung dengan kata-katanya. Dia takut Allah menganggap dia enggak ridho dengan cobaannya. Wa anta arhamur. Langsung sama Allah disembuhkan penyakitnya. Lebih sehat dari sebelumnya. Lebih ganteng dari sebelumnya. Hartanya lebih banyak dari sebelumnya. Keluarganya dikasih keluarga yang lebih soleh dari sebelumnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat. Kalau kita dikasih cobaan itu sabar. Ini yang ketiga nih, kenikmatan itu, kebahagiaan itu kalau sama Allah diberikan
berbagai macam cobaan, tapi kita dalam keadaan takwa. Ibu-ibu mungkin bilang sama saya, Beb, tapi kan Nabi Sulaiman kaya, Beb. Ya, Bu? Nabi Sulaiman kaya enggak? Kaya enggak, Pak? Kaya, bahkan raja, kan? Bapak, Ibu sekalian tahu berapa lama doanya dikabul sama Allah sehingga dia jadi kaya? Makanya kita belajar, ya. Diriwayatkan dalam hadis, beliau itu berdoa selama 40 tahun. Ya, ya Allah berikan kepada saya mulkan la yambaghi ahadan min ba'di. Ya Allah berikan kepada saya kerajaan yang enggak kau berikan kepada siapapun setelah saya. 40 tahun doanya begitu. Enggak pernah beliau itu apa namanya? Putus asa. Doa 40 tahun. Karena kesabarannya sama Allah dikabulkan, bukan hanya diberi kerajaan. Apa? Mampu bahasa binatang, bahasa burung, bahasa semut, bahasa seluruh binatang, bahasa jin, ditundukkan seluruh jin. Bahkan angin itu bisa membawa beliau sampai perjalanan 1 bulan lamanya. Punya kekayaan luar biasa banyaknya. Kenapa? Sabarnya sama Allah SWT. Allah itu jangan dianggap kecil. Bu, saya pernah dalam satu kesempatan ada orang yang bilang begini sama saya. Ini berkali-kali saya ulang dalam majelis. Habib, tolong bantu saya. Di Instagram, apa di Twitter, apa di Facebook. Habib, bantu saya. Saya doain, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Habib, kalau enggak bantu saya bunuh diri. Apa kira-kira jawaban kita? Kalau enggak bantu saya bunuh diri. Saya bilang apa? Bunuh diri aja, biar mampus kamu. Loh kok Habib begitu? Kamu aja udah enggak yakin sama Allah, buat apa kamu hidup di dunia ini sebenarnya? Kamu yang ngasih kepalamu Allah, tanganmu Allah, kakimu Allah, matamu Allah. Dari sejak kecil masih sperma dirawat sama Allah di dalam perut. Sampai jadi manusia, jadi bayi, jadi anak, terus sampai sebesar. Hanya karena gak punya uang segitu kamu bunuh diri. Mampus saja saya bilang. Bikin sempit dunia. Itu orang nangis. Astaghfirullahaladzim, Habib, saya sadar ya Allah. Memalukan sekali saya sama Allah. Nah, alhamdulillah. Kamu masih mau bunuh diri? Enggak. Saya tadi bercanda. Bukan saya nyuruh bunuh diri. Saya kesel dengan keyakinan kamu sama Allah. Cuman setipis itu. Hanya gara-gara duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Mau mati. Wah, Allah ngasih segala macam, kamu enggak syukuri selama ini. Syaitan bukan manusia. Ya. Karena dikuasai oleh syaitan. Jadi jangan kita seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Cobaan itu biasa dalam hidup. Gitu ya. Tadi saya ceritakan, Nabi aja orang-orang soleh dicoba sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu dari kecil udah enggak punya bapak, terus baru lahir dibawa ibu susunya, 5 tahun pulang ketemu setahun sama ibunya, meninggal ibunya, tinggal sama kakeknya baru 2 tahun, meninggal kakeknya, punya paman yang dicintai saat lagi dibutuhkan, meninggal pamannya, punya istri yang paling dicintai Khadijah, meninggal istrinya, ingin punya anak laki-laki berkali-kali minta, dikasih sama Allah Qasim, meninggal. Kasih lagi, minta lagi, kasih Abdullah, meninggal. Minta lagi, dikasih Ibrahim, meninggal. Semua orang yang dicintai beliau itu meninggal. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan, kamu gak boleh terikat sama siapapun kecuali kepada Allah. Gak boleh sama bapak, gak boleh sama ibu, gak boleh sama istri, gak boleh sama anak laki-laki, hanya Allah. Ya. Hadirinul hadirat, mudah-mudahan ini semua bisa memberikan kepada kita pengetahuan tentang hakikat kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu adalah ketika kita mengikuti kebahagiaannya Rasulullah SAW. Beliau bahagia ketika beliau beribadah, bahagia ketika beliau memberi, membantu orang, bahagia ketika beliau bersabar di dalam cobaan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar sampai menyampaikan, saya enggak peduli mau dikasih nikmat atau cobaan, yang penting sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kasih apa aja enggak apa-apa ya Allah, saya ridho. Yang penting sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka semua sudah duluan. Tinggal kita sekarang nyusul. Wallahu a'lam, mungkin beberapa menit lagi ada yang dipanggil sama Allah, atau berapa jam lagi, berapa hari lagi, wallahu a'lam. Tapi saya berpesan usini wa iyyakum, yuk kita ubah kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita mengikuti kebahagiaan Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan ulama-ulama
yang saleh. Mudah-mudahan dengan itu hidup kita menjadi lebih ringan, hati kita menjadi lebih tenang, dan kita tidak terikat dengan dunia ini. Dunia hanya di tangan kita. Dengan mudah kita lepaskan, dikasih alhamdulillah, enggak dikasih Allahu Akbar, kita bersabar, tapi kita terus berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita ridha dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, karena waktunya sudah habis, saya pertama mohon maaf lahir batin ya, kita mau Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa banyak berbuat baik ya di bulan Syaban ini dan sampai umur kita bulan Ramadan dan sampai di akhir Ramadan sesuai dengan ayat itu la'allakum tattaqun. Kita selesai bulan Ramadan betul-betul menggapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih taufik wal hidayah kepada hati kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.